Pemirsa, di Cirebon, Jawa Barat, puluhan mahasiswa terlibat bentrok dengan aparat polisian saat berusaha menerobos barisan keamanan polisi untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan. Massa menilai Aher gagal memimpin Jawa Barat dan merusak lingkungan dengan menjual Gunung Ciremai ke Chevron. Bentrokan ini terjadi saat puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Cirebon berusaha merangsek masuk pintu utama kampus Unsuagati, Kota Cirebon sebagai bentuk penolakan atas kehadiran Ahmad Heriawan. Massa yang berusaha menerobos barikade petugas dipukul mundur aparat polisian hingga pertikaian kedua belah pihak tak terhindarkan. Bahkan massa melakukan aksi tidur di tengah jalan raya. Sejumlah mahasiswa yang diduga sebagai provokator langsung ditangkap petugas. Aksi unjuk rasa menolak kedatangan Gubernur Jawa Barat dilakukan karena Aher dianggap gagal mengembangkan wilayah, bahkan merusak lingkungan dengan menjual Gunung Ciremai ke Chevron.